ما سجل. نشاهد ونتابع الآن كرة ملعوبة. لاحظ الكرة الرأسية. Pratama Arhan memang dikenal dengan lemparan mautnya. Beberapa kali lemparan mantan pemain PSIS Semarang itu memakan korban dalam laga internasional. Bahkan saat bermain di Jepang, lemparan Arhan pernah membuat pemain lawan bunuh diri. Dan malam tadi, melawan juara dunia 2022 Argentina, Pratama Arhan yang masuk di babak kedua menggantikan Shane Patinama, langsung membuat lini pertahanan Argentina panik. Dengan ciri khas lemparan jauhnya, Arhan mengirimkan umpan-umpan berbahaya di lini pertahanan tim Tango. Bahkan salah satu aksinya hampir membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Sementara itu, dalam laga yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta itu, tim Indonesia dipaksa menyerah dengan skor 0-2 lewat gol yang dicetak oleh tendangan mematikan Leandro Paredes dan gol sundulan Guti Romero. Meski kalah dalam laga melawan Argentina, permainan timnas Indonesia patut diapresiasi. Mereka tampil cukup apik, terutama pada lini pertahanan yang sangat solid. Dan sangat beruntung Indonesia hanya kalah dengan skor 0-2.